Selesai hak pertama. Lepas sabak pertama masuk ibadat saya dah. Masa yang kedua. Masa kedua pula. Nak kena sabak hak kedua pula ni. Pada ketika mengerjakan taat. Tengah-tengah buat ibadat dah. Setan tak tinggal lagi kita. Setan tak tinggal kita pun. Kita buat ibadat tu setan tunggu juga. Tu dia bisiknya macam apa. Kan? Tu. Kita takbir lepas dah. Sebelum takbir setan duduk bisik dia. Dah lepas masuk takbir dah. Setan tunggu lagi tak lari. Masuk ibadat. Supaya tiada malas ia daripada menunaikan segala fardu dan sunat. Hak ni pun kena sabar kan. Allahu Akbar masuk bayang. Fatihah tu, hak tifatu. Tu, dia kata tu. Segan nak tunai hak fardu. Apa dia fardu? Baca Fatihah. Baca Fatihah kelam kabut dah. Nak pergi mana tau. Kan? Jadi sembahyang kita ni, boleh jadi hak tu yang terakhir. Kan? Tu Mu'az bin Jabal kata, aku bila aku langkah kaki pertama, aku tak mimpi dah kata aku nak langkah kaki kedua. Nah. Aku langkah kaki pertama tu, aku tak mimpi dah aku akan hidup. Apabila aku langkah kaki kedua. Itu orang-orang yang fokus pada ibadah. Betul tu. Jadi kita semayang ni, nak baca pergi kena elok huruf-huruf ni. Ni baca Fatihah pun kadang-kadang. Nah. Cepat tengok sampai huruf tak kena. Kha tak ada. Dot tak ada. Panjang tak cukup. Ini pun tak kena sabar juga. Baca dengan tartil. Baca Fatihah elok-elok. Dan bagi kena dengan sot bagi elok. Dal bagi elok. Siratal ladzina. Kelang kabut sampai dal jadi zai. Hak tu batal sebenarnya. Bila kita tak sabar pada fardu batal sebenarnya. Hak tu hak fardu. Hak sunat pun kena sabar juga. Sunat dan jadi semayang ni iftitah sunat je macam. Ini orang yang tak sabar dalam ibadah. Tak sabar dalam melaksanakan tuan. Surah sunat. Maghrib insya tak apa orang dengar macam dah. Mayang asam orang tak dengar. Terus baca surah lah. Sah lah mayang. Mayang sah. Kita akan bincang sah badai. Nak habang kata ketika tu kita tak sabar dalam ibadah. Tak sabar. Jadi baca macam itu. Iftitah baca. Bahkan ulama tu ada pesenian sunat. Tapi kita ni yang sunat ni satu yang nak cepat ingat. Nama apa sunat? Nak tinggal sunat tadi. Kan? Memang sunat. Memang sunat ni baca Fatihah saja. Kan? Tu kita heran orang sunat sunat. Macam mana ada pesenian sunat sampai sejam, dua jam sabar-sabar. Tak lama aku nak. Sebenarnya sunat pun macam Quran. Main sunat pun macam surah Al-Baqarah. Kita main sunat macam Al-Baqarah je lah. Saya yang fardu pun dia ulang kuliah dengan Qulhullah tu ya. Kan? Tak apa lah. Bayang so. Ni nak bincang buat tu so. Kan bincang buat mereka. 6 bulan, 7 bulan ni. Oh bagus je tak. Bila ni? Saya tadi duduk di Imam Lemah. Oh bagus je tak? Baca surah apa? 6 bulan kuliah dengan Qulhullah. Ulang tu. boleh tak? Sah mayang. Elok lah tu. Bagus dah tu. Tapi tersuh dia kena upgrade sikit. Tersuh dia kena upgrade sikit. Tekah tu okey dah tu. Kan? Daripada tak semayang langsung. Elok dah tu. Iftitah tak macam arah. Subhanallah, subhanallah. 3 kali pun tak macam arah. Sekali je. Dia tak, tak apa lah tu. Baca sekali sudah tak makruh. Memang tak sikit tekah. Kalau kita baca sekali tak makruh lah. Rokok subhanallah bihamdi habis tak makruh. Sujud subhanallah bihamdi tak makruh. Cumanya tak dapat sekurang-kurang afdal dah. Sekurang-kurang afdal 3 kali tapi sekali pun tak makruh. Tapi kalau tak baca langsung makruh. Dia kata dah tak buat tak makruh dah lah buat apa sudah. Ini pun dia panggil tak sabar dalam sembahyang no? Jadi nak kena buat jugalah kita ni. Jadi maknanya kalau orang yang duduk kalau sembahyang sunat kalau sembahyang apa pun baca dengan iftitah dia baca dengan elok-elok dia. Tak kelang kabut baca pelan-pelan bagi kena huruf satu tu. Hak tu hasil pangkat sabar. Kita kadang baca semalam semalam. Hak tu bukan kata
Kadang-kadang tu bukan kita kata tak dapat hasil pangkat sabar. Berdosa pula lah bayang. Ha? Sama. Itu dia panggil bermain-main dengan ibadah. Dia panggil tafanul fil ibadah. Jadi kita kena baca baik kena elok. Subhanarabbil a'la bihamdi. Subhanarabbil a'la bihamdi. Subhanarabbil a'la bihamdi. Tak kena baca elok. Walaupun sunat ulama kata, tapi bila kita buat ibadat bagi rosak, bagi lingkup ibadat, hukum ni haram. Apa? Ibadat sunat bukan ibadat sunat tak paksa kita buat. Tapi kalau nak buat, buat bagi kena. Ha, macam salam. Waalaikum. Waalaikum. Pipang sekali mulut dia tu. Ha, boleh bagi bagi kena tak? Kan? Waalaikum, waalaikum. Assalamualaikum. Ha. Ha, jadi kalau kita sunat nak bagi salam, sunat. Ha, sunat nak buat, buat bagi kena. Assalamualaikum. Baru baru boleh jawab. Ha, tu baru kita pun sunat, baru kita wajib jawab. Kata, "Waalaikum. Waalaikum." Kita buka pintu. "Apa ada apa?" Ha tu. Kan? Dia tak hang salam tak jawab. Salam pun tak kena nak jawab gua mana. Ha tu. Salam tak kena. Jadi bila dia jawab salam tak kena, kita pula, "Waalaikumsalam." Ha, ialah ada dua-dua berdosa. Kena. Hak bagi salam pun berdosa, hak jawab salam pun berdosa. Ya. Yeah. "Waalaikum." Kita pun, "Waalaikumsalam." Ha, elak dua-dua semacam. Ha. Jadi dia bagi salam tak kena, kita usah jawab. Ha, betul dia tengah sempat tak jawab. Ha, kita boleh habaq hukum. Kata hang jawab tak kena. Ha, dia boleh ubah. Ha, no. Ibadat tu sunat kan? Ya, sunat. Tapi buat tak kena dengan sengaja, hukum dia haram. Sebab tu baca Quran, kita baca Quran kena pergi kena. Ha, tu baca Quran, baca Quran kan. Kita baca pagi, dua muka, tiga muka, dua muka. Tu. Baca sunat baca Quran tu. Kalau sang baca bagi kena. Jangan baca tak huruf tak ada. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Hukum dia haram. Nah, pasal apa? Pasal kita buat ibadah yang sunat bagi rosak. Macam tahlil. Nah, ada. Allahu subhanahu wa ta'ala. Macam yang balik bendang nak lena. Nah, macam. Allahu subhanahu wa ta'ala. Kena buat. Tersuruh baca lah Pak Long eh. Piduk tilena lah nama tahlil menang. Baik, baik kami baca sudah Pak Long lena. Saat lagi siap-siap jom makan. Ha, tak apa, tak apa. Hak tu tak apa lagi. Pasal berdosa. Dia tak baca langsung tak berdosa. Lah. Benda sunat tak buat tak berdosa. Tapi bila buat tak kena, hukum dia haram. Ha, tu masalah tu. Jadi duduk saja tu. Ha, Pak Long masa duduk saja. Aku nak lena. Aku tak baca kat kena. Aku lena lah apa baca. Ha, tak apa. Lagi hak tu lagi tak apa. Daripada kita buat benda haram. Jadi benda sunat kalau buat tak kena, hukum dia haram. Ha, Ustaz. Ha, jadi kita buat baca habis kena. Tu yang Nabi kata, berapa orang yang ramai yang baca Quran tapi Quran duk laknat tuan dia. Ha, kini berapa ramai baca Quran, Nabi kata, tapi Quran laknat balik. Quran sumpah dah baca tak kena. Ha, tu. Ha, dia baca elok. Subhanallah, 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 subhanallah. Allah 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 Allah. Nak kata sengau tak sengau pun. Kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan hamlah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ulama kata baca 10 perkata pun tak apa. Hak tu lebih pahala usah daripada baca 100 kali, apa tak kena. Ha tu. Jaga ibadat. Dia kata di sini termasuk itu sabar dalam ibadah sunat. Ibadah sunat pun kena sabar. Kan? Buat ibadat sunat sabar, buat pelan-pelan kan. Ha tu. Tak banyak tak apa. Baca Quran semuka sehari, semuka sehari, tapi kena tak. Ha, maka lebih besar lagi daripada baca 5-6 muka tapi tak kena. Berdosa. Kena ingatlah ibadat sunat ni. Buat tak kena, hukum dia berdosa. Ha, dia panggil kaedah dia, tiap-tiap ibadat yang pasti dah, bila kita buat, maka hukum dia haram. Tiap-tiap ibadat yang pasti dah. Ibadat kita buat bagi lingkup. Kita buat ibadat bagi lingkup, hukum dia haram. Ha, walaupun ulama tahu, walaupun ibadat sunat, bagi salam sunat. Ha, tu. Kita bagi salam tak kena, haram. Baca Quran sunat, kita baca Quran tak kena, haram. Ha, tu dia panggil ibadat yang pasti dah. Osok. Ha. Kalau tak mau buat, monti. Baca Quran mengantuk. Tak boleh pilih, tak boleh pilih. Tak pergi baca tak kena, monti. Puasa sunat, buat-buat sekali.
Tengok-tengok kawan kata, "Eh, jom aku nak belanja hang nasi kandak." Allah. Nasi kandak pula ni, rugi tak makan ni. Dah. Ha, dah dah nasi kandak, kambing nak tu, kan? Ha. Lepas tu apa pun berhenti buat masalah. Tak apa. Nah. Buka ah. Pasal jangan duk jangan duk main-main dia, kan? Ha, tu berhenti. Zikir. Ha, tak larat dah, berhenti. Jangan duk ha dengan ni. Jadi berhenti bang. Puasa, buka bang, makan. Ha, sudah. Ha. Ibadat sunat kita boleh berhenti, tapi jangan main-main dia. Habis yang kedua selesai tu. Kena sabar juga. Kemudian daripada habis tu, yang ketiga. Yang ketiganya kemudian daripada selesai daripada mengejarkannya. Yang ketiganya habis selesai semayang semua dah, baca Quran, zikir semua dah. Lepas tu nak kena sabar pula dah. Dan iaitu sabar selepas tu dah. Bahawa sabar ia daripada menyebutkannya dan mensohirkannya. Kena sabar juga tak cerita ke orang. Ha tu, dah sabar tengah semayang, sabar pulun, sabar tak riak pun jaga elok-elok ni. Habis-habis padah. Duk pergi cerita ke orang buat apa? Eh, saya semalam ni mangkit awal pukul 3 semayang. Habak buat apa? Sabar tanya. Orang tak tanya pun, habak mah. Ha tu. Saya semalam ni bangkit pukul 2 pagi. Eh, rasa letih lah ni. 2 pagi. Saya memang lagu tu pun nanti hari bangkit 2 pagi. Lah, siapa tanya? Kan duduk habak ke orang. Habak apa? Buat ibadat sengat-sengat sudah lah. Sebab tu ulama kata ibadat sunat ni, afdal kita buat sunsuni. Ha tu. Afdal kita buat ha, di rumah kita. Ibadat sunat. Bukan tak boleh buat, buat masjid tak apa. Kita main qoblah ba'dah, kita main masjid dah. Buat tak apa, tak salah. Kita tak ada riak, tak ada apa, bukan salah pun. Cuma afdalnya dalam kitab kata, kita buat seorang-seorang. Sebab itu ibadat ibadat sunat bukan semua sunat ibadat sunat jemaah. Tak sunat. Ha, tengok. Ibadat sunat ni hak sunat jemaah, bukan semua. Ada 5 jenis ni yang sunat jemaah ni. Nah, ini hak yang betul-betul hak yang orang kata apa? Impun orang ramai-ramai. Hak ni 5 ni. Semayang hari raya. Ha, tengok. Penuh masjid kan. Nak cerita syiar Islam. Ha, lambang agama Islam ni. Semayang Jumaat kan. Ha, semayang 2 hari raya. Hak Jumaat fardu tak apa. Hak tu fardu memang. Fardu 5 waktu tetaplah hak tu. Hak tu sunat jemaah. Hak sunat ni 5 ya. Semayang terawih. Ha, tu. Semayang witir nisbu ke 2 bulan Ramadan. Ha, tu. Semayang 2 hari raya. Hari haji apa tu. Minta hujan. Semayang gerhana matahari bulan. 5 ni. 5 ni sudah sunat kita jemaah. Hak lain semua tak sunat. Mayang tahajud sunat seorang-seorang diri. Pakat duduk penjuru ni. Sujud lama-lama. Doa lama seorang-seorang. Ha tu. Semayang apa lagi? Witir lain pada bulan Ramadan. Sunat seorang-seorang. Buat seorang-seorang satu. Tanya seorang tanya seorang penjuru. Doa lama-lama sujud lama-lama. Ha tu lagu tu kan sunat. Ha tu. Pasal apa? Semayang sunat ni dia khusus untuk kita anu direct dengan Allah Taala. Memang apa dah lagi di tengah malam. Sunat makan tengah malam. Tengah malam duduk sesunyi seorang. Bukan sunat jemaah. Walaupun kita main masjid awal pukul 4, ha, sunat seorang-seorang duduk penyuruh ni. Ha, walaupun main 5 orang, eh jom kita buat tahajud jemaah. Dak tak sunat. Buat seorang-seorang hampir duduk belakang seorang, ke belakang tu. Duduk. Nabi pergi tengok dalam masjid Madinah, tengok Bilal duduk. Tengok. Pernah Abu Bakar tuan-tuan. Tengok tangguh Zainal Umar pakat duduk penyuruh-penyuruh seorang. Duduk munajat dengan Tuhan sendiri. Ha, duduk. Ha, 5 ni saja sunat jemaah. Pasal ni, ha, ni duk cerita dia cerita korang dah. Kita Allah Taala suruh kita afdal kita semayang sunni diri. Ha tu, nak bagi orang tak tahu. Tiba-tiba kita habaq orang dah. Habaq kata aku ni lagu ni lah. Habaq cerita apa? Cerita. Ini pun nak kena sabar juga. Sabar apa? Sabar jangan habaq kat orang. Ha tu. Sebab apa? Habaq tu. Ha, tapi habaq tu ada kira lah. Yang haram ni. Kalau habaq tu pasal tujuan lain, ada dia ada juga benda yang kita buat boleh habaq ada juga. Ha. Ulama kata ada juga. Contoh pada orang dalam kitab. Kita sedekah kan. Kita habak orang boleh. Ha. Tapi tujuan ada tujuan. Habak apa? Tujuan nak bagi dia ikut kita. Ha. Ha. Tengok. Ha. Tengok kawan. Tengok.
Tak ada dia adik kita ke, kawan kita rapat kita baik kita. Ish, dia ni payah ni nak buat majikan. Tu. Kadang tengok zakat pun tak keluar ni. Kita bapak dah. Ni. Malam aku sedekah tu lepas nak buat masjid nak bagi doa tu. Kok nak tumpang tak apa. Boleh bang. Tujuan kita tu nak menggemarkan dia ikut kita apa. Nah. Aku bagi duit doa tu kat masjid ni buat tu. Kok nak tumpang tak boleh kirim kat aku. Tak apa. Boleh bang. Tujuan kita bukan kerana riak. Hak ni yang haram ni tu kerana riak. Tak boleh ni. Tu pun dia cikgu ke. Kan. Habak kat nak murid kan. Nak pergi nak murid dia ikut dia. Tak apa. Habak ni sebayang cikgu makin tahajud kedua pagi. Ni. Ni kamu ni bila nak makin lagi ni. Tak boleh tak? Tu syarat dia ada tujuan yang baik. Boleh. Tapi kalau tak ada apa-apa hal, kita cerita apa-apa. Kan? Tak ada pasal-pasal apa-apa habak atas malam makin malam bermahal. Mengantuk apa hal tu habak lah tu. Kan? Ni yang haram ni pada yang tak boleh ni. Yang ada sebab kerana riak. Kerana apa? Pasal dia dihabak tu pasal nak bagi orang puji. Ya. Orang puji. Jadi sebab tu kalau kita tengok orang buat kebajikan kan. Kalau orang buat kebajikan. Jadi kita tak boleh tuduh tu ni. Kan? Buat kebajikan tolong orang rata. Duk viral tolong orang tak? Susah. Bagus tu. Tak? Kata, dia tu duk tolong orang nak riak apa? Hantar mana? Hantarnya mana? Tu kita tahu ke? Orang tolong tu kita pun tak boleh buat macam dia. Kan? Duk rata pergi kampung masuk tolong buat bagi sewa rumah lah apa lah buat rumah. Kita kan kita tak boleh buat pun. Kita duk murung tu lah. Tu duk pumpang-pumpang cakap tak buat pun. Dia buat juga. Apa tu? Buat tu nak tunjuk orang apa? Dah tunjuk tak tunjuk tu dia dengan Tuhan. Tak katut, tak suruh kalut tu. Tu. No. Jadi buat tu bagus dah tu. Bukan boleh orang nak cari 10 orang pun payah buat buat tu. Tak dia seorang boleh buat. Jadi dia boleh buat tu alhamdulillah. Kita pun lega lah juga pasal apa? Dia boleh buat kurang-kurangnya kita tak boleh buat dia buat. Kan tu. Orang lagu tu kita ni. Bila orang buat baik tu kita pakat-pakat sokong. Dah. Ni orang buat kita duk kecam dah. Netizen ni pun kadang-kadang tu tak tahu apa kat netizen pun kan. Aku nak kata kat orang yang netizen ni pun. Tu kata netizen ni banyak sok bakar netizen. Tu. Netizen hak tak betul lah sok bakar banyak. Jadi tuduhkan tu pula nak tunjuk kat orang apa dah. Ada pula tu. Tu sebab ulama habaq awal lagi. Buat baik ada yang boleh habaq kat orang, ada tak boleh habaq kat orang. Kalau habaq kat orang, tujuan apa? Tujuan dia tu nak bagi orang tengok dan orang nak ikut. Bagus tu. Bila dia buat tu ada orang nak ikut kan? Ada orang seorang dua nak ikut. Ada orang seorang dua nak ikut. Tu. Tu kesan dia tu. Tu kesan yang kata tinggal kesan baik mati esok pun duduk tadi tu. Dia tak boleh kita kena tahu hukum hakam ni. Nak bercakap, nak komen, nak netizen dalam tu kena tahu hukum hakam. Bukan boleh komen kot dan. Tu. Tengok tu riak. Kerana riak. Yang tak boleh ni pasal apa? Dia cerita tu pasal dia nak riak. Tak boleh tu. Yang kedua dan sum'ah. Apa dia sum'ah ni? Dia seronok masyur. Lepas tu dia buat tu dia masyur apa? Tak boleh tuduh. Kita tak tahu. Tak tahu. Tu. Jadi hak sifat hati ni dia dengan Allah Ta'ala. Nak masyur tu dia panggil sum'ah. Tak. Dan nak kemasyuran. Nak popular. Tak. Ada setengah orang buat benda tu nak popular kan. Nak like, nak subscribe. Macam-macam. Sebelum tu, sebelum channel saya ada subscribe. Tapi kita buka channel-channel agama. Banyak channel agama kan. Channel agama, channel bab orang beriman, channel orang mukmin. Tu tak apa kan. Tu bila kita like, kita subscribe tu dia boleh dapat dana untuk buat apa ke apa. Bayangkan tak apa, tak masalah. Tengoklah apa benda hak dia buat. Jadi maknanya hak ni bila ada benda yang dia dua benda ni dia panggil luak dalam. Yang ni ulama kata kita hukum zahir. Tak. Ibadat yang melibatkan luak dalam ni kita pakai zahir sudah. Zahir tengok dia duk bagi ke orang bagi orang. Baik hati perut dia Tuhan. Kacau apa tu? Tak payah kacau. Ni kita ni macam mana ni? Lajak lagi ke ataupun mati ni? Imam, mati tak? Mati tak nak. Pasal hujan sama ni kan? Ni nak kena roti canai lagi. Nak kena roti canai, roti cheese lah apa lah kan? Kita pun mati tu.
Bahagian yang kedua, tak ha, wallahu alam. Tak apa, kita ngaji sikit-sikit, tak apa. Kan? Ha, jadi buah hasil yang kita dapat tu ada kesan. Tanda tu insya-Allah bahagian kedua, kalau tak silap jadual kita tu hari Ahad ni pula, kan? Minggu ketiga. Hari Jumaat, esok Sabtu, Ahad ni, ha, lusa ni kuliah Maghrib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an salatana asan sayyidina Rasulullah. Amin. Allahumma inna nastawdi'uka ala imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa awladana bi kulli syai'in ta'ala. Allahumma ja'alna wa iyyakum fi kanafika wa amanika wa jawarika wa ayyika min kulli syaitani marid. Wajabarin anhi wa dhi'ani wa zi'i wa syarri kulli syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wa salamah wa haqiqna bil istiqamah. وَأَعِذْنَا مِنْ مُوجِبَاتِ النَّدَمَةِ فِي الْهَلِ وَمَعَلْ إِنَّكَ السَّمِيعُ الدُّعَى وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَالِدِينَا وَإِخْوَانِنَا وَأَحْبَابِنَا وَلِمَنْ أَحَبَّنَا فِيكَ الْمُسْلِمِ إِلَيْنَا وَلِمَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَيْنَا وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.